kesurupan. Coba kita sekali lagi, edit lagi. Edit, 1, 2, 3. Salah. Oh, berarti aku ini. Iya, 1, 2, 3. Kenapa kamu langsung edit? Oh, iya. Aduh. Oke guys, jadi pada video kali ini guys, kita bakal mau bikin prank lagi kan. Karena kita kayaknya kangen lagi masa-masa prank ya kan. Yeah. Tapi kali ini kita bakal mau ngeprank publik sih ya. Iya, benar. Nah, kita bakal mau ngeprank publik teman-temannya, jadi Di sela-sela sahur teman-teman. Karena kita hari ini gabut, jadi kita putuskan buat ngeprank orang teman-teman. Yeah, ya. Tapi ini tujuannya kita ngeprank orang ini teman-temannya ada sisi positifnya juga. Yeah. Karena nanti kita bakal mau prank ini ke tempat di mana orang yang biasanya pacaran, iya, kan pacaran. Jadi tempat itu biasanya dipergunakan buat pacaran teman-teman, bahkan di bulan puasa ini akhir-akhirnya ada viral orang yang sedang berbuat seperti itu ya kan, iya, di tempat ya kayak gitu teman, di tempat seperti itu teman-teman ya. Jadi kita bakal mau ngasih efek jera sedikit ya, iya, biar tempat itu tidak dipergunakan pacaran ketika malam, karena ada efeknya juga bahaya ini ya. Iya. Ketika kita pacaran di daerah itu takutnya nanti disamperin begal atau apa kan, kan tengah malam tuh ini, apalagi ini udah jam 12 malam teman-teman, mau jam 1 nih. Nah, jadi kita bakal mau ke tempat itu buat ngerjain mereka. Tapi kita nggak ke tempat orang pacarnya ya teman-teman. Nanti kita sela-sela perjalanan, kalau ketemu momen yang pas, kita bakal kerjain juga orang lain teman-teman ya. Yeah. Gimana? Jadi kita di situ nanti menyamar sebagai kuntilanak. Jadi kita bawa baju gamis. Ya, sama Gojek. Nah, entah Raden atau siapa nanti yang pakai. Nanti kita jemput teman kita juga, Bendon. Katanya dia mau ikut. Ya. Cuman kita lagi posisinya ada di base camp teman-temannya. Gimana kalau kita mulai aja langsung? Ayo. Jadi sebelum video ini mulai teman-teman, alangkah lebih baik kalian subscribe tombol merah di bagian bawah. Jangan lupa kalian like video ini dan follow Facebook kita. Linknya ada di kolom komentar bagian bawah ini teman-teman ya. Dan kira-kira nanti aman nggak Den? Kalau kita buat prank kayak gini Den? Aman. Aman ya? Aman. Serius? Serius. Aman. Aman. Nanti ada yang bawa motor sebagian teman-teman, yeah, ya. Nanti Bendon bawa motornya juga. Pak In nanti bawa motor juga, yeah, ini ya. Oke? Okay? Oke okay, teman-teman. Kita langsung aja teman-teman ya. Karena aku udah nggak sabar juga pengen lihat seperti apa nanti reaksinya teman-teman ya. Aku nggak sabar sih. Apakah orang itu bakal lari atau nggak? Kita lihat aja teman-teman ya. Let's get it! Itu orang pacaran teman-teman ya. Nah, Raden sama Pak In bakal ngerjain dia teman-teman ya. Jadi kita sudah dapat target duluan buat ngerjain orang itu teman-teman ya. Kita lihat nih. Dia lihat teman-temannya. Kayaknya dia takut itu.
Anjir. Aduh. Mungkin kalau kalian di kerjaan begitu, apakah kalian lari atau enggak ya? Kalian komen di bawah, teman-teman. Sih bang, gelang ini tau nggak bang? Saya tadi kesesat bang mau ngantar customer, tapi customer dekat lokasi di sini mas. Iya, cuman lewat mana ya ini? Masih sama siapa ini? Hah? Masih sama siapa itu? Sama dia, dia bilang bisu nggak bisa ngomong. Di mana ini? Di mana ini? Di sini mas. Di sini ya? Oh ya, berarti ke depan lagi ya? Ya, lo itu lamin tiba ini. Dari tadi muter-muter nggak ketemu mas lokasinya, kayak nggak ada rumah malah di sini. Ya sudah mas ya, makasih mas ya. Mari mas. Uh.